Kalau Emmy ngambil suara high note itu pasti ke samping terus ya. Samping terus gitu. Tuh. Kepalanya ke samping terus. Aku perhatikan gitu sampai sekarang itu. Yo yo yo, selamat datang di channel ini dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di-subscribe juga dong. Subscribe itu gratis loh. Gratis alias free, alias enggak bayar. Enggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indorie. Ya, kita throwback lagi ya kali ini ya. Ini ada perform dari band Legend dan lagunya juga lagu Legend, lagu yang very very famous di Malaysia dan di Indonesia. Mungkin di Thailand, Filipina, Singapura, Brunei juga famous ya. Ini ada Search yang perform saat dia unplugged membawakan lagu Fantasia Bulan Madu. Ini lagu aku suka juga, lagu yang sering aku nyanyikan juga. Waktu dulu tuh aku seneng banget dengar lagu ini, waktu masih muda dulu ya, masih kecil dulu. Jadi aku tahu dengan lagu ini, tahu banget lah, nempel banget di kepala aku tuh. Tapi aku nggak tahu ini tahun berapa ya. Mungkin kalian ada yang tahu, silakan komentar di bawah. Performnya ini namanya Search Unplugged. Kayaknya sudah lama kayaknya, tahun 2000-an atau tahun berapa gitu. Karena aku lihat sedikit tadi, Emmy-nya masih muda banget. Jadi video ini juga ada copyright dan nanti akan aku kecilkan volume musiknya. Dan kalau kalian pengen dengar audio aslinya, silahkan lihat di YouTube ya, di channelnya yang mengupload video ini. So, mari kita lihat seperti apa performnya Search Unplugged ini ya, Fantasia Bulan Madu. Oke, seterusnya sebuah lagu yang Oh, kan masih muda banget. Bagi saya rasa lagu ini paling favorite sekali bagi saya, oke? Okay? Oh, favorite juga untuk itu dia. Itu sebuah ya? Lagu yang dipetik dari album Mentari Merah di Ufuk Timur. Mentari Merah di Ufuk Timur. Dan lagu ini khas untuk anda semua yang kami cintai, okay? Asik. Ini masih muda banget, ini sir. Terimalah Fantasia. Widih, Fantasia Bulan Madu bro. Mantap ini kayaknya. Unplugged bro. Widih. Pakai string bro, pakai orkestra ternyata. Widih mantap. Di quartet itu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh enggak, ini full ini. Mantap ini orkestra. Asik. Mantul. Oke. Asik ya? Audionya juga enak, bersih bro, clear bro. Ditambah lagi dia pakai gitar akustik, wih mantap betul. Dengarnya, audionya enak banget. Asik, backing vokalnya. Wih ini enak, enak banget lagu ini, dinikmati aja ini. Enak banget ini. Widih, mantap. Pengen nyanyi rasanya. Kalau aku nyanyi gak kedengaran nanti audionya. Asik. Gila, orkestranya menyentuh banget. Menyentuh hayat. Wih. Drumnya pakai itu ya. Drum sapu. Stick sapu. Ih, enak banget orkestranya, stringnya enak bro. Widih. Kalau Emmy ngambil suara high note itu pasti ke samping terus ya. Samping terus gitu. Tuh. Kepalanya ke samping terus. Aku perhatikan gitu, sampai sekarang itu. Wih, orkestranya itu loh bro. Enak banget stringnya, gila. Masuk banget dengan apa gitar akustiknya itu, enak banget. Wih.
Gila tarikan ini, mampus, mantap betul. Widih. Mantap tarikannya bro, tarikan vokalnya bro, gila. Luar biasa memang. Wih, ini dia gitarnya bro. Interlude-nya, asik. Lembut gitu ya. Lembut banget, enak banget suaranya, empuk. Asik. Oke, narik lagi dia. Bu. Wah, belum. Asik, enak banget tarikannya. Kayaknya enak banget ini di cover ya. Versi akustik juga itu enak banget pasti di cover lagu ini. Keren. Sering banget ini lagu ini dinyanyikan sama Sule ini. Mantep memang lagunya ini. Ini ada dua versi bro. Ada versi Indonesia, ada versi Melayu juga ya. Fantasia Bulan Madu ini. Judulnya juga beda judulnya, tajuknya juga beda. Ini versi originalnya Fantasia Bulan Madu ini. Wih, masih muda banget ya. Wih, tariannya. Oh. Enggak ada dia ini, penggantinya enggak ada duanya Mistress ini. Hanya dia satu-satunya. Di dunia ini nggak ada penerusnya kayaknya. Widih, asik. Tarikan-tarikannya itu mantap betul. Tapi aku pernah lihat live-nya baru-baru ini di Indonesia itu. Dia nariknya tuh sudah hampir habis nafas dia. Lagu ini juga. Mungkin karena faktor usia ya, faktor umur ya. Kalau masih muda, narik lagu ini memang gampang. Tapi kalau sudah tua sekarang mungkin agak susah nafasnya ya. Karena memang faktor umur. Wih. Wih. Mantap betul, mantul. Wih, mantap ya, outro-nya mantap. Full orkestra bro, full string bro. Wih, outro-nya bagus, mantap betul. Thank you. Terhibur aku. Mantap, Fantasia Bulan Madu ini lagu semua orang tahu kayaknya ya. Yang seumuran aku atau di atas aku tahu kayaknya. Ini lagu yang mantap, lagu legend, lagu yang apa ya, yang banyak memorinya ya. Mungkin semua orang ada memori tersendiri dengan lagu ini ya. Dan performnya juga tadi wah luar biasa bagus ya. Karena ada orkestranya bagus banget, ditambah dengan akustik tadi, gitar akustik tadi mantap banget lah. Akustiknya bagus banget, empuk banget ya, enak banget. Memang perform yang harusnya hanya dinikmati aja ya. Kita nikmati aja, enak banget itu. Mantap, luar biasa untuk Search Unplugged ini ya. Fantasia Bulan Madu, mantul, mantap, terasa mantra. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.